Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis kedua tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis kedua yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember masih terus berlangsung, dan alhamdulillah di sela-sela waktu di sesi pengaparan materi kami memiliki kesempatan untuk mewawancarai beberapa narasumber, dan kali ini kita bersama dengan salah satu peserta yang alhamdulillah hadir untuk mengikuti acara seminar ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Al-Hashimi. Beliau dari Malaysia. Langsung saja kita minta tanggapan beliau terkait tentang kegiatan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya Ustaz terkait tentang seminar internasional yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember ini Ustaz. Ya alhamdulillah, ini kali pertama anak sampai di Jember dan kali pertama juga ziarah di STDI Imam Syafi'i. Tapi alhamdulillah seminar ini sangat bermanfaat ya, karena pertama itu mengingatkan kita kepada petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah mencapai salah satu topik yang sangat penting untuk para pemuda, para pelajar dan juga ikhwah seluruhnya, bahawa kepentingan kita menjaga keamanan dalam kehidupan ini, kerana tanpa keamanan kita tidak akan boleh melakukan aktiviti-aktiviti agama kita. Lalu keamanan dan kestabilan itu adalah satu nikmat yang besar, harus dijaga, tapi cara penjagaannya harus mengikut petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seminar ini sangat bermanfaat dan perlu sama sekali untuk disebarluaskan kepada umum agar kesemuanya mengetahui kepentingan petunjuk Nabi dalam menjaga keamanan negara dan juga sejagat, insyaallah. Kemudian mungkin untuk nasihat Ustaz bagi para pemuda, mungkin bagi kaum muslimin secara umum Ustaz, dalam hal menjaga stabilitas negara seperti apa Ustaz? Iya. Karena seperti yang dibincangkan dalam seminar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang nikmat keamanan bagi siapa yang bangun di rumahnya dalam keadaan aman, sudah ada makanan. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang dia dapatkan dalam kehidupan. Jadi sewajarnya dan sewajibnya seluruh umum atau masyarakat mengetahui petunjuk-petunjuk ini dan mesti disebarkan lewat ilmuannya, lewat agamawan dan para profesional malah, kerana negara itu bahtera kita bersama. Justru tanggapan agama dalam masalah menjaga stabilan ini dicapai dalam segenap aspek masyarakat, akhlaknya, hubungan sesama masyarakat, kejiranan, ilmu dan tarbiyah, pembinaan, semua itu tercakup dalam agama kita. Jadi ini nikmat yang sebenarnya. Jadi seluruh masyarakat mesti berganding bahu, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang baru belajar sampai yang sudah tinggi ilmunya, dari yang kaya atau yang miskin, semuanya. Kerana bahtera ini seandainya dia karam atau tenggelam, kesemuanya tenggelam. Jadi itu kewajiban seluruh umat untuk menjaga kestabilan mengikut peran masing-masing itu, insyaAllah. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, pesan untuk panitia penyelenggara Ustaz. Untuk panitia saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada yang telah menganjurkan seminar yang begitu bermanfaat ini, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang sebanyaknya pada semua yang terlibat, dan mudah-mudahan dapat diulang lagi pada masa-masa yang akan datang dan menjadi keberkatan dalam ilmu kita dan menjadi saham pahala akhirat nanti, insyaAllah. Jazakumullahu kulla khair. Fa insyaAllah kita mohon agar Allah berikan kepada kita semua kesenangan dan kelancaran program sampai akhirnya, insyaAllah mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, demikian wawancara kita dengan salah satu peserta yang hadir dalam seminar internasional ilmu hadis kedua yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember. Barakallahu fikum. Seminar ini insyaAllah akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah.
bertempat di Hotel Davam Fortuna Jember. Penyiaran ini bekerja sama dengan Artivisi dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota. Acara ini didukung oleh